soalnya dilihat dari penampilan Mbak ini kan biasa banget ya. Jadi ya wajar aja sih kalau suami Mbak itu udah biasa. Kamu kan perempuan, harusnya kamu tahu perasaan saya. Coba kamu pikirkan, kalau kamu ada di posisi saya, gimana perasaan kamu? Maksud Mbak, berada di posisi sebagai istri yang gak bisa jaga penampilannya sampai-sampai suaminya harus cari kebahagiaan di tempat lain. Gitu maksud Mbak. Suami kamu, daripada kesel sama kamu, mendingan aku tidur kamar kamu. Jangan lupa subrek, like, comment, beli channel YouTube-nya. Topik Haris. Hah? Siapa? Topik Haris. Di karyawan Haris. Topik Haris maksudnya. Channelnya keren-keren bro, ya paling tak syuting. Skip, itu apa nonton? Skip rolling. Action. Pakai dongki sudah sih. Sini pun aku. Kamu ngapain sih ngecek handphone aku? Kamu jangan lancang ya. Kalau kamu mau ngecek handphone aku, kamu harus izin sama aku dulu. Kok tumben mas, kenapa kamu dikunci segala? Biasa juga gak pernah kamu kunci. Kamu kan tahu sih banyak nomor penting. Kalau hilang gimana? Makanya aku kunci biar gak bisa diminum sama Fanya. Mas, walaupun Fanya itu masih kecil, tapi dia tahu yang mana yang benar dan mana yang enggak. Kok mau mincah aku kayak gitu? Jangan-jangan kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku. Kok kamu mincah aku kayak gitu? Kamu gak percaya sama suami kamu? Lah, daripada aku kesal sama kamu, mendingan aku tidur kamar kamu. Yes, ini dia. Oke, ini. Rolling. And action. Ya Allah, lindungi suami hamba ya Allah, supaya dia bisa lunak pada Engkau, karena Engkau yang menjaga mata, hati, bisa melihat perbuatan suami. Kak, itu kemarin masuk. Be, incet ada nggak be? Ada. Itu bonbon? Bonbon itu ada. Ya incet ya. Maksudnya dia murni. Iya, yang nggak kemasuk itu orang sekali juga. Yang pertama pas gua cek ini tuh gua cek. Yang penting ada. Ada. Oh. Kalau tinggal gitu sama aku sayang, itu kan rumah kita. Kamu kan masih istriku. Rumah kita. Rumah aku. Karena rumah ini kan atas nama aku. Dan aku udah gak mau lagi jadi istri kamu. Jadi mending sekarang juga kamu pergi dan jangan pernah lagi kembali ke sini. Kamu gak boleh putus sama aku. Aku sekarang lagi bangkrut. Aku butuh support kamu sekarang. Maaf ya. Aku baru di luar. Kunci. Sil. Sayang. Saya buka pintu dong. Bang sih. Kok kok baru dulu? Sekarang mulai sekarang kamu udah gak boleh tinggal di rumah. Kamu udah gak tinggal lagi di sana. Barang-barang kamu udah aku kalah semua dan kamu. Jadi kamu silahkan sini sekarang. Ini kan rumah kita. Kamu tuh masih istri aku sayang. Rumah kita, bukanlah rumah aku. Rumah ini kan sama aku, dan aku udah gak mau dalam diri. Jadi mulai sekarang, kamu sekarang pergi dan kamu jangan pernah balik lagi. Sayang, aku lagi takut.
Lagi pula juga saya udah nemuin laki-laki yang jauh lebih hebat. Agung, Agung. Dia kan pacar Hilda. Kan. Dia ini andalan. Kamu tegas sama aku. Kamu udah memfitnah aku. Kamu tegas sama aku. Kamu udah memfitnah aku. Ketipu sama kecantikan kamu. Ya oke. Kunci. Barang-barang kamu semua udah aku taruh di dalam koper. Kenapa? Ini rumah kita. Kamu tuh masih istri aku, sayang. Rumah kita? Bukan. Rumah aku. Karena rumah ini kan sama. Dan aku udah lama jadi istri. Dan kamu ingat, silahkan pergi dan jangan pernah kembali. Sia, kenapa kamu tega begitu sama aku, Sia? Aku lagi terpuruk. Aku butuh support sama kamu. Maaf ya. Saya nggak mau itu, Sia. Lagi pula juga saya udah nemuin laki-laki yang jauh lebih hebat dari kamu. Agung, Agung, dia kan pacar Hilda. Oh ya bukan lah, dia ini andalan. Udah kok, bisa aja. Kamu udah bohongin aku, kamu udah pindah Hilda. Kenapa kamu tega begini sama aku? Diam kamu. Lebih baik kamu angkat tangan. Kamu pergi dari sini. Enggak ini rumahku. Pergi. Enggak. Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo pergi sana. Sil. Pergi sana. Sil. 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 Ini apa? Yang lain itu.